Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Musa Channel. Okay guys, hari ini saya ingin unboxing ada satu alat saya beli ni. Sebenarnya unplanned. Saya tidak pun plan sebenarnya mau beli barang ni. Kebetulan kemarin semalam berjalan-jalan di area Sulaiman. Lepas tu ternampaklah barang ni. Dia tak juga mahal, dia juga murah. Okey lah, boleh lah. Iaitu apa ni, ring fill light. Dia 26 cm. Dia bagi ini ring fill light ni dengan tripod. Maksud tripod tu jatuh. Ni harga ni semua dalam RM80 lah. Tapi rasanya kalau kita beli ring fill light ni di Shopee ataupun online, mungkin dia lebih murah lah berbanding dengan kita beli di kedai sebenarnya. Cuma bagi saya kepuasan ni kalau kita mau beli online berbanding dengan depan mata ni tak sama. Kepuasan kita beli di depan ni kita rasa puas walaupun barang tu dah lah mahal dah lah murah. Sebab kita nampak depan mata. Sebab kalau online ni kita beli, kita kena tunggu, tunggu lagi, post lagi. Tapi sebenarnya kita beli online tu bagus sebenarnya, murah berbanding dengan yang ada di pasaran. Okay, tidak mau cakap banyak, kita try lah. Kita try tengok. Okay, so dia begini. Oops, skru ni satu, ni dua, okey, ni tiga, apa ni? Apa nama ni? Okey, and then dia punya ni lah, lighting, ni, dia 26 cm. Okey, alright. Kita try pasang lah 26 cm ni. Sebenarnya lighting ni penting juga ni kalau kita mau buat live. Sebenarnya salah satu kalau kita mau buat video yang berkualiti, video yang nice sikit macam sekarang ni, lighting ni memang free pun. Kita guna lighting lampu, tapi itulah berkilat sikit lah. Okay, kita mau try buka tripod ni. Okay, ni tapi ada satu channel dia pernah buat unboxing ring light ni channel bersama NR apa, bersama RNR. Okey, kawan-kawan boleh pergi YouTube dia tengok macam mana dia unboxing. Saya sebenarnya hari tu pernah tengok dia buat unboxing tentang ring light ni. Pasal itulah ada terdetik hati lah masa tu mau beli ring light ni, tapi belum kesempatan kan. Tiba-tiba semalam berjalan-jalan tiba-tiba terbeli pula. Jadi hari ni kita try lah unboxing. Wah, sini juga ni. Okay, ni ada dia punya kasih laras. Kita boleh bagi tinggi. Tinggi juga ni. Okay, ini sedang-sedang lah. Ni dia boleh pergi tinggi, dia ada 3 level ni. Ni satu, wow, satu, dua. Tapi kalau tinggi macam ni dia style mini studio lah. Mini studio dia tinggi. Kalau untuk fotografer memang sesuai sekali lah kalau tinggi-tinggi begitu. Tapi kalau setakat live kita lighting tu sebenarnya rasanya kita tak perlu dalam kita pasang dalam 2-3 lighting, satu lighting cukup. Yang penting angle lighting tu sebenarnya memainkan peranan yang penting. Red, okay, kita try pasang lah. Masalah dia
dia tidak bagi apa ni instruction macam mana kita mau pasang satu persatu ni. Saya pun dah tahu macam mana, kita try lah pasang lah, harap-harap jadilah. Okey. Sepatutnya dia bagi ni, bagi buku instruction macam mana mau pasang supaya kita tahu. Kan kalau macam saya ni jarang sekali ni pasang-pasang benda-benda begini. Okey, harap-harap jadilah. Okey, lepas tu apa? Lepas ni kita pasang ni. Kita pasang one by one. Okey, slowly. Jatuh ni sayangnya duit ni. Alright. Slow man, slow. Sepatutnya ini dulu pasang ni baru. Salah terbalik sudah. Tapi okey lah. Alright. Tinggi nak. Okey, nampak. Alright, lighting. Nice. Okey, lepas tu lepas tu apa? Tree lah. Okey, lepas tu ni kita pasang. Dan ini kita masukkan ke dalam sana, ada lubang ni kan. Kita masuk. Okey, slowly. Okey. Lepas tu ini kita buka. Yang ini rasanya untuk telefon. Okey. Nah kan. Okey, ini masuk. And then kita bagi kencang. Okey. And then satu lagi masalah dia ni. Dia nak bagi apa ni? Dia just bagi wayar dah, tapi tak ada plug kepala tu. Dia bagi USB je lah. Kan? Nah, dia bagi USB macam ni je. Dia tak ada bagi plug kepala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menutup lah. Kita try. Lighting temu berkilat kepala. Okey, ni kalau kita tengok dalam ni dia ada bagi beberapa apa ni, pilihan lampu, pilihan macam mana apa-apa lampu kita mau. Contoh macam ini lampu macam kuning-kuning sikit lah. Okey, yang ni biru. Okey, yang ni dim sikit. Okey, ni putih sikit lah. Okey, yang ni biru tadi. Medium speed, okay. Okay, not good. Yang ini adalah tempat kita letak handphone. Oh, dia gini lah kan. Tapi kalau kita mau dia begini, boleh juga kan? Okay. Macam mana kalau lighting tu daripada handphone tu di sini, kan? Hello, testing, testing. Ini yang color first tadi. Ini second. Ini third. Oh, ini perang. Cuma masalah dia, kalau kita yang orang pakai spek mata ni, dia nampak shadow lighting tu lah. Tapi rasanya kalau kita mau buat live pun, kita kena letak dia berjauh sikit lah macam ni. Ini tanpa without the lighting lah. Kita yang guna natural lighting lampu. And then kalau bila kita on lighting, okay. Nampak handsome sikit kah? Okay, ni putih, ni biru, ni juga shadow. Alright, nice. Okay lah, dia boleh kira apa ni,
berbaloi dengan harga lah, dengan berbaloi dengan harga, dengan keadaan yang setimpal dengan harga kita dapat lah. Alright, untuk semua siapa-siapa mau beli ring feel light ni, bolehlah pergi mana-mana kedai, pilih yang terbaik. Dia banyak banyak size, banyak jenis, banyak size. Ada yang 26 macam ni, 26 cm ni, dia ada tripod, boleh tinggi sikit lah. Dia boleh, kalau mini 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 studio untuk fotografer, rasanya dia boleh support lagi. Sebab dia punya spread light tu agak puas hati, besar. Tengok, nah. Dia menyeluruh. Kita boleh control juga dia punya apa ni, light tu, brightness dia. Ni slow, tapi still masih boleh fight dengan lampu atas tu. Okay. Okay, tadi jenis tu ada satu jenis yang macam ni, yang yang tinggi, yang boleh tinggi. Ada satu jenis yang macam ni, yang macam ni, yang ni tripod biasa lah. Dia macam ni, cuma tinggi dia begini, tapi dia tak boleh laras lah. Dia memang memang static tinggi macam ni, and then lighting tu di sini. Itu harga dalam 39 something lah. Tapi kalau mungkin di Shopee mungkin harga lebih murah lagi lah berbanding dengan harga yang kita beli di sini. Alright, saya harap video ni membantu sedikit sebanyak untuk di luar sana yang ingin mencuba ring light. Sebenarnya ring light ni kalau kita buat yang kegunaannya sebenarnya ini, kalau kita buat untuk yang online apa ni, yang jual-jual online bundle, dia smart lah, dia memang nampak sharp, video video pun nampak sharp. Okay, nice. Okay, ini dalam keadaan tutup lampu yang kita gunakan. Bilik ni gelap, kita hanya gunakan light ni, dan kita try, mau try uji lari lah sejauh mana kekemasan lampu ni light. Tapi masih still nampak di spek lah kan dia punya shadow. Ha, ni okey. Wow. Okey lah. Wah, langsung gelap.